허비 빠삐또. Selamat malam guys, salam olahraga. Kita berada di lapangan PB Badiswar untuk latihan bareng malam ini. Oke, adapun kita latihan malam ini, yang pertama adalah footwork, yang kedua bagaimana melatih forehand, tiga langkah kaki, dan empat kita main game seperti biasa. Bagaimana jalannya latihan kita malam ini, kita saksikan. Yuk. Halo teman-teman, nama saya Atar. Kita lagi di tempat permainan bulu tangkis. Saya akan berlatih buat hari Minggu nanti. Bye-bye, assalamualaikum. Untuk awal latihan, kita lari sebanyak 5 kali putaran. Selanjutnya setelah kita berlari 5 kali putaran agar tidak terjadi cedera dan kesleo, sebaiknya kita melakukan peregangan dulu, boleh dengan gerakan sendiri 5 sampai 10 menit.
satu. Oke. Okay. Selanjutnya gerakan footwork, di mana gerakan footwork ini untuk melatih kelenturan anak-anak kita ataupun untuk melatih dalam penguasaan lapangan badminton. Ya. Good. Oke, good. Cepat, cepat. Ya, cepat, cepat baliknya, cepat. Cepat, cepat. Satu, cepat. Ya. Oke. Kembali tengah. Kembali ke tengah. Kembali ke tengah. Ya, 3, 2, 1. Oke, cepat, ayo. Cepat, ya. Ya, cepat, cepat, cepat. Ya, ayo. Good, cepat lagi cepat. Ya, ya langkahnya hati-hati. Ya, terus terus. Cepat. Bagus, mantap. Ingat, ingat langkah. Nah. Cepat, cepat, cepat. Ya, nah, balik cepat, jangan lama, balik cepat. Ya, tap, terus, kedua nih, kedua. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Langkahnya. Ya. Ya. Oke, lah. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Latihan berikutnya, teknik bagaimana anak-anak bisa memukul dengan baik dan menggunakan tungkai agar pukulan bisa maksimal. Selain itu juga membiasakan anak-anak agar dapat menguasai lebar kedua sisi lapangan badminton.
sekarang kita akan melatih akurasi pukulan. Jadi bentuk latihannya, anak-anak kita beri kop lalu dilempar ke bagian sisi lapangan depan teman-teman. Tujuannya agar akurasi pukulan anak-anak bisa lebih maksimal. Jika anak-anak memakai tangan kanan, sebaiknya latihan ini dilakukan dengan menggunakan tangan kanan. Dan sebaliknya, jika anak-anak bertangan kiri atau kidal, contohkanlah teknik akurasi pukulan ini dengan menggunakan tangan kiri atau tangan kidal. Lakukan secara terus-menerus sampai anak-anak terbiasa dan mulai memahami atau mengetahui sela dalam melakukan forehand. Selanjutnya, mari kita berlatih memukul hook baik forehand ataupun melakukan pukulan smash.
pelan-pelan aja dulu, perlahan-lahan sampai anak-anak terbiasa. Latihan berikutnya membiasakan anak-anak untuk mengambil kok atau hulu. Ingat kaki jangan digerakkan. Ingat itu berada di dekat net. Sekaligus untuk melatih atau melenturkan kaki-kaki. Sudah berapa? Ya, terus. Ya. Jangan boleh gitu. Ulang. Jangan boleh gitu, coba ulang lagi. Gimana? Ya. Ya, udah, oke. Berat. Latihan selanjutnya memukul bola atau melakukan smash dengan
Pisel ini bola-bola netting. Tujuannya agar melatih kelenturan dan membiasakan anak-anak untuk mengambil bola netting. We'll be right back.
Latihan terakhir, kita bermain game sederhana, membiasakan anak-anak memukul bola dan menerapkan apa yang telah diberikan di latihan gerakan awal sampai dengan gerakan terakhir. Lakukan ini paling tidak seminggu dua kali agar anak-anak bisa terus berprogres. Dan bentuk latihan ini bukan pola latihan yang paten, atau pola latihan ini fleksibel dan bisa digunakan kapan saja dan metode apa saja tergantung kebutuhan dan keinginan kita untuk mencapai progres anak-anak dalam hal bermain badminton atau bulu tangkis. Demikian untuk latihan hari ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe agar channel ini bisa dapat berkembang lebih kencang lagi. Saksikan video berikutnya, Indonesia Hobi Badminton, bermain badminton di Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.